Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Ervina Rahmawati, SST MPH pada mata kuliah Epidemiologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang surveillance epidemiologi. Apa itu surveillance? Surveillance merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematik, teratur, dan terus-menerus untuk menghasilkan informasi epidemiologi guna perencanaan, implementasi, dan penilaian pemberantasan penyakit. Kegiatan pengumpulan data epidemiologi secara sistematik dan terus-menerus ini dilanjutkan dengan pengolahan, analisis, dan interpretasi data sehingga menghasilkan informasi. Selanjutnya, informasi ini akan disebarkan kepada orang atau lembaga yang berkepentingan melalui program diseminasi kepada para pengambil keputusan dan diseminasi kepada yang membutuhkan informasi. Dalam rangka memantau, menilai, dan merencanakan kembali program-program atau pelayanan. Ciri-ciri dari surveillance adalah adanya keteraturan dalam pengumpulan dan interpretasi data, adanya upaya terus-menerus, kesederhanaan, mudah didapat dan dikerjakan, mudah dimengerti, dan ada indikator yang dapat mengukur keberhasilan suatu kegiatan surveillance. Manfaatnya, estimasi kuantitatif dari besar suatu masalah kesehatan, kemudian dapat menggambarkan riwayat alamiah suatu penyakit, deteksi epidemik atau wabah, dokumentasi distribusi dan penyebaran masalah kesehatan, fasilitas riset epidemiologik dan laboratorium, uji hipotesis atau dugaan sementara, evaluasi efektivitas pemberantasan dan pencegahan suatu masalah kesehatan, memantau aktivasi isolasi, deteksi perubahan dalam praktek kesehatan, perencanaan program-program kesehatan, serta memantau jangkauan pelayanan kesehatan. Sedangkan fungsi dari surveillance yaitu sebagai program pencegahan dan pemberantasan penyakit, perencanaan dan penerapan evaluasi program kesehatan, menentukan prioritas kegiatan kesehatan masyarakat, serta pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus ini terhadap aspek penyakit untuk kepentingan dari pencegahan dan penanggulangan tersebut. Tujuan dari surveillance yaitu yang pertama adalah melakukan identifikasi, investigasi, dan penanggulangan situasi biasa ataupun wabah sedini mungkin. Kemudian melakukan identifikasi kelompok risiko, menilai status kesehatan suatu masyarakat, menentukan prioritas penanggulangan penyakit atau masalah kesehatan masyarakat, monitoring tren penyakit di masyarakat, mengevaluasi program, menginformasikan masalah kesehatan masyarakat, memberi masukan pada penentu kebijakan, dan melaksanakan riset. Komponen pengumpulan dan komponen dari surveillance ini terdiri pengumpulan dan pencatatan data yang dapat dipercaya secara terus-menerus, yaitu dapat berupa data retrospektif dan prospektif yang didapat melalui sumber pencatatan angka kematian, laporan penyakit, rekam medis, laporan hasil pemeriksaan lab, dan lain sebagainya. Kemudian komponen yang lain ada pengolahan data berupa coding dan entry data. Selanjutnya ada komponen analisis dan interpretasi data berupa angka insidensi, peningkatan kasus, KLB, grafik, peta persebaran penyakit, melalui analisis deskriptif, perbandingan, dan analisis kecenderungan. Penyebarluasan data termasuk umpan balik ini juga merupakan komponen dari surveillance yang dilakukan melalui diseminasi hasil informasi kepada pemangku kebijakan, kepala instansi, komite medik, lintas program dan sektoran. Dan yang terakhir adalah komponen hasil evaluasi yang dapat digunakan untuk kegiatan tindak lanjut. Adapun analisis deskripsi maupun analisis perbedaan dan perbandingan dan kecenderungan yang merupakan analisis dan interpretasi data surveillance, ini adalah
untuk analisis deskriptif merupakan memperhatikan variabel epidemiologi. Jadi cara menginterpretasikannya berdasarkan waktu, tempat, dan orang. Misalnya, saya ingin mendeskripsikan surveillance terhadap DBD. Nah, kita sebutkan berapa jumlah kasus DBD, berapa orang jumlah kasus DBD pada tahun 2020 di daerah mana. Misalnya seperti itu. Jadi ada berdasarkan waktu, tempat, dan orang. Untuk analisis perbandingan atau analitik, ini adalah membandingkan kasus saat ini dengan sebelumnya. Untuk menarik kesimpulan mengenai perkembangan penyakit, termasuk juga untuk melihat faktor penyebab penyakit. Sedangkan untuk analisis kecenderungan, yaitu untuk mengikuti pola penyakit, untuk memprediksi kasus penyakit di masa yang akan datang. Sedangkan macam-macam surveillance, ada surveillance penyakit menular. Ini cenderung untuk memantau dan memprediksi adanya wabah ataupun epidemik atau KLB. Kemudian interval waktu pelaksanaan pengumpulan data dalam mingguan dan bulanan. Sumber data dapat berasal dari sarana pelayanan kesehatan. Sedangkan feedback dan umpan balik dan tindak lanjut ini harus dilaksanakan segera untuk mengatasi wabah dan epidemik tersebut. Selanjutnya ada surveillance penyakit tidak menular. Ini cenderung untuk memantau keberhasilan pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian. Interval waktu pelaksanaan pengumpulan data dapat sampai tahunan. Sumber data biasanya berbasis populasi yang lebih representatif. Analisis didasarkan pada hasil evaluasi proses dan evaluasi output, impact, maupun outcome. Feedback dan tindak lanjut setelah evaluasi tahunan terjadi. Terima kasih, sekian untuk materi tentang surveillance epidemiologi. Selamat memahami kembali dan mempelajari tentang surveillance ini. Tetap menjaga kesehatan dan sampai jumpa pada materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.